Mantap. Ah, satu. Ya. Ah, ini gelap. Gelap. Penyerahan paket SIM langsung dari Barito Utara. Sekarang lihat ini. Oke. Oke, so Aji. Memperhatikan kepada Bapak Ibu, hadirin sekalian, para kita bisa berbagi kasih kepada semua masyarakat, terutama yang merayakan 2571. Untuk masyarakat kita banyak ya yang supaya kurang mampu, mana kita dukung galang dana untuk melakukan paket untuk membagikan kepada masyarakat. Di mana kita pemerintah juga ada ya, tapi jual murah kalau pemerintah. Nah, pemerintah ada sekitar 2.500 paket. Kalau kita di Mekah ini ada 5.000 paket dari untuk seluruh masyarakat Kota Singkawang. Tentu juga melalui mekanisme seleksi dari tim kita untuk turun yang mana yang layak untuk menerima kupon pembagian paket. Jadi mau ada sistem kupon, Bu, ya? Ini sistem kupon, kita sistem kupon. Kuponnya satu orang atau satu kakak, Bu? Satu kakak, satu kupon. Harapannya, Bu, dengan event ini kepada mereka apa? Ya, kita ingin mereka juga bisa merasakan hal yang sama dengan kita semua yang merayakan. Paling tidak, inti daripada Imlek itu kan pasti harus punya kue keranjang. Maka, di bungkusan kita tetap sudah ada kue keranjang, ya. Kita ada susu, ada teh, ya. Ada kue kering, ada kopi, ada kartu undangan, kartu ucapan dari kita pengurus akar. Kita lakukan, dan tahun ini barang yang kita kasihkan adalah produksi kita sendiri. Seperti kue kering itu adalah dari ibu-ibu, ya, dari ibu-ibu Kota Singkawang, ya, sebanyak 5 ton, ya. Dan ini kita baginya untuk di hari kemarin. Masuk kue keranjang, ya? Kue keranjang juga sama. Produk Singkawang, kopi produk Singkawang, hanya teh yang berkeranjang, teh. Lebih banyak yang bisa kita berdayakan, memang kita menggunakan produk Singkawang, dan kita ingin juga mengedukasi masyarakat kita bisa berpartisipasi di dalam di acara-acara seperti besar, dan mereka bisa memberikan kontribusi untuk membantu pemerintah dan juga membantu keluarga mereka sendiri untuk meningkatkan pendapatan. Sebanyak 2.350 paket. Hi vọng thầy có nhận hỗ trợ. Bởi thầy có những lỗi những cái trên miền trên thầy có bổ sung ho các nhà số khi tới tỏ cùng mà phạm. Dilanjutkan di Kaliasin 400 paket dan Lilang 150 paket. Tanggal 19 besok pembagian paket di Sampalet Panjitan sebanyak 500 paket. Nanti di dengan hari yang sama tanggal 19 juga bagi paketnya di Lobang Kaikong sebanyak 500 paket dan Panjitan sebanyak 500 paket dan Tungai Naram sebanyak
300 paket. Harapannya Pak, harapan HK dengan adanya pembagian ini. Harapan kita yang merayakan. Kami panitia HK Singkawang mengucapkan selamat Hari Raya Imlek Kong Si Fat Choy Wan Si Lui. Pak, tanggapan dengan pembagian ini, kemudian apa harapannya dari proses ini untuk masyarakat tetap yang merayakan? Nah, harapannya kan ke depan kita berbagi kasih kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Dalam arti Imlek itu bukan dimaksud jumlahnya, tapi kebersamaan. Kita ke depan semoga sponsor tetap memberikan bantuan kepada kita yang menerima ya. Pak, untuk apa program-program ke depan dalam angka ini apa yang diharapkan Pak teman-teman di kita ke depan tetap setiap hari besar untuk Idul Fitri tetap berpartisipasi. Natal kita juga ikut. Ke depan kita ya pokoknya di kantor sendiri. Sementara ini kan numpang punya teman. Nah, tentunya kita akan terwujud kalau ada sponsor yang membantu. Artinya gotong royong lah bersama yang membangun katedral. Itu karena kan berkat sponsor dari dalam dan luar kota. Pak, kalau makna Imlek dan Cap Gomes sendiri untuk bagi Bapak sendiri pribadi apa Pak? Dan apa doa harapannya di perayaan Imlek tahun ini? Bagi saya selaku pribadi ya mohon jaga kesehatan. Sebung usaha ya semoga tetap aman terkendali ya. Kita tetap aman, tak mungkin kita bisa berusaha ya. Dengan pedagang yang sukses itu ada keamanan.